Bang Bagi. Oh iya ya. Aja ngono kok dibayar lho karo Mbak Ayu. Eres. Juragan anyar. Piye carane juragan anyar kita glundungkan yuk. Aja, ayo glundung. Aja. Ya, yang pasti hari ini akan hadir bintang tamu yang spesial, teman-teman dari Natasha Clinic Skincare ya. Dan nanti dari Natasha ini juga akan membagikan voucher. Oh iya. Voucher po. Di sana siapa namanya? Singgung manyar ku lho. Nah, nanti ada voucher senilai kurang lebih 100.000 rupiah untuk perawatan kulit, Mbak. Nanti akan ada 3 voucher. Jadi buat teman-teman Prokonco bisa bergabung kita di line telepon langsung di 0271 857 555. Nah, kita akan panggil narasumber kita yang satu-satunya ada di Indonesia, yaitu seorang konsultan medis dari Natasha Clinic Skincare. Nah, langsung aja ini dia ada Mbak Susan. Dulu Susan tuh kecil, besok gede mau jadi apa? Sekarang saya ambil ini biar maksudnya. Yora, gede mana setahun piro lho, saya ikut 2014. Lah iya, biar cilik, saya ini lah gede. Yora, ya podo. Mbak, Ria Enes kemana? Di rumah. Ketinggalan. Nah, ini beliau adalah salah seorang konsultan medis di Natasha. Jadi buat teman-teman Prokonco yang ingin bertanya-tanya mengenai jenis kulitmu, nah, kira-kira kulitmu mau diapakan? Mungkin kamu punya kulit ular atau mungkin kamu punya kulit glodokin. Oh nah, itu situ. Nek sing menungso-menungso sewajare paling ya kulit ireng, kulit kusam, ngene nek sing glodoki pink kok. Oh, ora iki ora iki. Lah iki sasa kok iya. Oh jangan salah, nanti biar lebih detail lagi kita tanya-tanya sama beliaunya. Monggo Mbak Susan, Kinarat. Mbak Susan, selaku konsultan medis di Natasha. Sudah berapa lama Mbak Susan di sana? Kira-kira baru 8 tahun. Saya tahu 8 tahun itu udah lama, Mbak. Berarti sudah sangat ngelontrok sekali namanya dengan perawatan kulit di Natasha Clinic Skincare ini. Mbak Susan, ini gini saya coba mau tanya ini. Penake aja Mbak ya apa ya? Tante. Tante. Dan bisa ngomong, Dik. Kakak, iya Kak ya. Jangan sepantar iya gitu ya. Kakak adik gitu kan cocok. Kakak adik terus ya. Kakak keles baru. Apa sih Mbak? Apa ngopo ndak ada perawatan gitu loh. Kan enggak perawatan ya wis cantik, wis cute, wis mengapa? Ngono loh, Mbak. Kan perawatan kulit itu enggak cuman biar cantik aja, untuk memperbaiki penampilan aja, tapi juga merawat supaya kulitnya jadi sehat. Oh iya, gitu. Mbak, geser. Oh, inje. Iya. Lagi. Iya, enak itu. Parkir ini. Biasa, Mbak. Terus? Supaya jadi kita enggak hanya terlihat okay lah, terlihat penampilannya terlihat bagus begitu, cuman juga terlihat sehat, ada sinarnya seperti itu. Jadi anak lampunya yang kemebiar gitu. Bisa bersinar. Maksudnya udah kelihatan mencolok. Kelihatan, gitu. Ini kalau perawatan kulit itu yang paling bagus tuh sejak kapan tuh Mbak? Ya, lebih dini lebih baik begitu. Jadi istilahnya kalau sudah masuk ke remaja begitu, sudah mungkin kalau yang perempuan sudah mulai akil balik, sudah mulai menstruasi boleh. Jadi sedini mungkin boleh dilakukan. Iya, jadi sebelum telat. Ini kan kalau kulit bayi kan biasanya kulit yang sangat bagus katanya sih. Apa itu juga harus perawatan? Ya enggak, makanya saya bilang sejak dininya itu tadi, kalau misalnya ini masuk ke masa remaja istilahnya begitu. Jadi kalau mungkin kalau yang perempuan sudah mulai menstruasi seperti itu, atau kalau yang laki sudah mulai masuk akil balik boleh. Oh sudah sunat gitu ya? Kalau sunatnya ngomongnya sih sunat. Ya orang itu tak cepat.
tak kek ya tindak. Orang mesti sunat, akil balik itu wis menginjak kedewasaan. Kedewasaan betul. Wis tau saya ngalami sing jenenge mimpi teles, ngono lho. Oh, jadi nganu mimpi karo anjo. Mimpi anjo. Oh, iya iya. Nanti kita katanya juga karena, ya. Karena orang yang sudah akil balik biasanya ya. Tumbuh yang namanya jerawat. Iya, nah, betul. Kita akan tanya-tanya lagi bersama Mbak ya. Susan setelah pesan saya yang satu ini. Tetap di Sinden Mendel. Apa?